Di mana T itu adalah gen yang normal. Kalau gen normal berarti biasa identik dengan huruf besar. Kemudian yang Q itu adalah gen penyakit cacar, berarti identik dengan huruf kecil. Nanti ini masuk ke dalam karena gen itu kan ada yang homozigot, ada yang heterozigot kan, normalnya kan misalnya albino gitu ya. Maka ini dikuadratkan. Jadi P plus Q dikuadratkan sama dengan berapa? 1. Oh, sama dengan 1. Ini dibongkar P kuadrat plus 2P kuadrat plus P kuadrat. Untungnya jawabnya kelas lain nggak ada sampel ya. Nah Pak, ini kan pelajaran matematika dasar lah kamu. Tercerah biologi nanti memang akan keluar di SMDP apa TT itulah ya. SMDP gitu ya. Nggak akan ada, adanya kan matematika dasar, bahasa Indonesia, bahasa Inggris kan. Nah matematikanya dasar terbaik bersama kuadratnya, ya jadi sampai. Nah kalau kita istilahkan ke dalam albino, ya albino itu kan ada A besar itu kan normal kan, ya. Kemudian yang A kecil itu adalah A penyakitan, ya kan albino ya. Berarti kita lihat dong, kalau yang P kuadrat ini kan AA kan, ya. Ini AA ya, AA terus ini 2 A besar A kecil ini. A kecil, ya kan? Nah, yang AA ini kan namanya apa? Normal. Normal apa? Homo. Homozigot. Kalau yang A besar A kecil, normal. Normal hetero. Zigot. Apalin ya, kalau hurufnya beda berarti angka 2-nya di depan gitu. Ya kan? Nah, yang kalau ini berarti apa? Sampai sini ketik. Nanti coba langsung ke nomor 3. Siapa yang dapatkan 2? Ada ya? Ya, gue itu berapa persen? Oke, berarti yang albino berapa persen? Iya, 100% dikurangi 60%. Berapa? 36%. Berarti albino kecil-kecil sama dengan 36. Berarti kecilnya akan 0,38. Masuk rumus dong. A besar ditambah A kecil sama dengan 1 ya. A besar ditambah 0,38 A besar sama dengan 1 dikurangi 0,4. Sudah ketemu gampang ya kan? Kita cari A besar A besarnya berarti berapa? 0,4. Berapa? 0,4. Sekarang A besar A kecil berarti 2. A besar A kecil berapa? 2 kali 0,48. Berarti perbandingannya tinggal masukin A besar A besar dan A besar A kecil banding A kecil A kecil. A besar A besarnya berapa? 0,16 banding A besar A kecilnya 0,48. 0,36. Mau dikecilin boleh? Frekuensi atau perbandingan? Yang ditanya apa? Frekuensi. Oh, frekuensi genotip apa? Salah. Frekuensi apa? A besar? A besar. Heterozigot. Heterozigot. Ibu perasaan aja 7 kelas atau apa? Frekuensi A besar. Oh ya, berarti benar ya ini ya? Oke. Ya, jadi kalau yang ditanya perbandingan ini, kalau misalnya kamu mau pakai frekuensi, tinggal mau pakai persen juga boleh, 16%, 48% dan 36%. Satu. Pada populasi di kota X diketahui 36% orang tidak dapat merasakan pentingnya tetes BPC, D bertanggung jawab. T-nya naon? T besar, T kecil. T besar. Berarti yang 36% kira-kira T besar atau T kecil? T
T kecil, berarti langsung ya. Terus ditanyakan. Oh iya, berarti yang itu juga. Perhatikan, yang diketahui T kecil kan 36% berarti berapa? 0,36. Berarti T kecilnya akan 0,36. Tunggu dong, masuk rumus. T besar ditambah T kecil sama dengan 1. T besar ditambah 1, ininya apa dibuka kurungnya? A besar kuadrat kan? Yeah. Atau A besar A besar ya? Sama ya? Yeah. Plus 2 A besar A kecil plus A kecil kuadrat kan? Yeah. Sama dengan 1. Nah, kita lihat kalau yang A besar ini kan apa? Normal, homo atau hetero? Normal homo, ya homozigot, ya kan? Ya. Dia normal, tapi homozigot. Kalau yang A besar A kecil berarti normal kan? Ya, hetero. Nah, kalau yang A kecil berarti albino. Sampai sini ngerti? Ngerti nggak? Ya, jadi nanti kalau ada soal, tinggal gen normalnya itu yang besar. Jadi kamu harus...